Selamat berjumpa lagi dengan saya Fadli di channel Tengguli Barat. Temanya masih sama ya, motovlog, dan masih di rute-rute pedesaan. Ini di Desa Limbangan mengarah ke Kecamatan Losari, Jawa Tengah. Jalan ini merupakan jalan utama yang menghubungkan beberapa desa di Kecamatan Losari, terutama di Kecamatan Losari bagian utara, karena ujung dari jalan ini adalah Desa Prapak, di mana desa tersebut adalah desa yang berada di ujung utara Kecamatan Losari yang langsung berbatasan dengan Laut Jawa. Sebelum saya mengajak kalian untuk melihat lebih jauh jalan tadi, saya mau memperkenalkan jembatan gantung yang menghubungkan Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Jawa Barat. Jembatan gantung ini merupakan jembatan yang dikelola oleh warga, karena setiap kali melintas kalian akan dibebankan biaya Rp2.000. Itu merupakan biaya untuk perawatan dan juga perbaikan jembatan. Ini dia sobat, jembatan gantungnya yang mengarah ke Jawa Barat. Wow, lumayan keren ya. Kalian bisa lihat sendiri kanan kiri itu sungai. Mantap. Kita balik lagi ya guys, tadi sudah lewat dan memang Rp2.000 sekali lewat. Padahal kalau nggak ngasih juga nggak masalah, cuman untuk perawatan dan juga perbaikan. Ini karena ini lumayan panjang. Dan jika lewat sini tuh nggak boleh konvoy ya, itu harus berjarak lumayan jauh dari sepeda motor yang satu dengan yang lainnya, itu memang harus berjarak. Nggak tahu ini beban tahannya berapa kilo, saya kurang tahu. Dulu sebelum ada jembatan gantung, masyarakat sini jika akan bepergian ke daerah Jawa Barat harus menggunakan perahu penyeberangan, mana perahu penyeberangan hanya bisa dilakukan pada saat air sungai surut. Dan kalau sedang meluap seperti tadi, perahu penyeberangan sangat berbahaya sekali. Oke guys, sekarang kita balik lagi di jalan yang menghubungkan ke banyak desa ini ya. Dan jika terus ke selatan, nanti sampainya di Jalan Pantura. Dengan aktivitas masyarakat yang cukup padat, sangat disayangkan sekali kondisi jalan ini rusak berat dan juga belum terlihat ada titik perbaikan. Semoga saja dalam beberapa bulan ke depan atau setelah pemilu
Presiden. Jalan ini mendapat perhatian sehingga bisa diperbaiki. Jadi masyarakat sekitar bisa menggunakan atau bisa beraktivitas dengan nyaman tanpa harus takut jatuh ataupun sepeda motornya rusak akibat banyaknya lubang dan juga genangan air yang ada di sepanjang jalan ini. Jalan ini memang berdampingan dengan tanggul Sungai Cisanggarung, di mana Sungai Cisanggarung itu merupakan tapal batas dari Provinsi Jawa Tengah dengan Provinsi Jawa Barat, di mana untuk kendaraan mobil, baik itu mobil pribadi ataupun mobil barang, ketika akan menuju ke desa seberang harus mutar lewat pantura dan jaraknya cukup jauh, apalagi dengan kondisi jalan seperti ini. Jalan ini selalu ramai di siang hari oleh kendaraan roda 2 ataupun mobil. Terlebih di Desa Prapak banyak sekali para pengusaha-pengusaha pengolahan ikan atau hasil tangkap laut. Dan nanti kapan-kapan saya bakal ngajak kalian untuk jalan-jalan di Desa Prapak, di mana Desa Prapak ini terbagi dua, yaitu Prapak Lor dan Prapak Kidul. Oke Sobat Tengguli Barat, karena rute kali ini cukup pendek ya, karena dari Desa Limbangan sampai ke Pantura itu cuma berapa kilo. Jadi nanti saya bakal rute di Ketanggungan sampai ke Bendungan Cisadap. Tentunya dengan menghadirkan pemandangan yang sangat eksotis dan juga melihat kebudayaan masyarakat sekitarnya. Kita bisa saksikan, untuk menghindari lubang saja saya harus mengantri dengan sepeda motor lain. Dan bisa disaksikan sendiri, kondisi jalannya memang cukup sulit ya, apalagi kalau memang habis hujan. Itu di lubang-lubang seperti tadi pasti digenangi air dan cukup sulit untuk kita mengetahui di mana lubang-lubangnya. Oke lah, harapannya nanti setelah presiden baru, setelah anggota legislatifnya baru, jalan ini bisa mendapat perhatian penuh dan segera diperbaiki, karena aktivitas masyarakat sini cukup padat dan banyak juga warga sini yang menjadi buruh pabrik, sehingga kalau pagi memang banyak lalu lalang kendaraan sepeda motor mengantar ataupun memang sengaja pergi menggunakan kendaraan ke pabrik-pabrik yang ada di sekitar Kecamatan Losari dan juga Kecamatan Tanjung. Oke teman-teman, karena di depan sebentar lagi saya bakal sampai di perempatan Losari atau Pos Kewan,
menyampaikan kepada kalian untuk dukung terus channel Tengguli Barat, supaya saya bisa menghadirkan beragam video yang bermanfaat dan juga bisa memberikan informasi kepada kalian yang menonton. Karena tujuan saya membuat video ini bukan hanya sekedar hobi dan juga mencari keuntungan, tapi juga berbagi informasi mengenai jalan-jalan yang ada di sekitar Kabupaten Brebes. Dan tidak ada niat lain selain hanya memberikan informasi tersebut. Dan semoga apa yang saya kerjakan, apa yang saya lakukan bisa bermanfaat buat kalian semua. Dan jangan lupa like serta subscribe-nya ya. Oke, sampai bertemu kembali di rute berikutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like serta subscribe.